Sudah kita berada di dalam krisis, krisis ulama. Krisis ulama. Di mana-mana orang sekolah belum tamat sudah menyatakan dirinya kiai. Tamat aja belum sekolah. Ada yang sekolah 2 tahun aja jadi kiai. Ada yang kalau sekolah lalu sekolahnya cuma sekolah besurban. Surbannya kayak tanggoy, tasbihnya kayak begi gatah, jubahnya masya Allah. Dengan jubah dan tasbih dan surban, mereka dikira orang ulama. Padahal uudi, ujung-ujungnya duit, bukan undang-undang dasar. Paham? Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, nanti ada masalah surban. Tidak sembarangan orang pakai surban. Surban ini bisa menipu masyarakat. Masyarakat yang jahil menyangka bahwa orang ini adalah ulama, padahal ulama. Hati-hati ini. Pakaian serba putih, udah diambil orang Minantu. Muntung kurimit-kurimit, betunduk di jalan, sangkan orang wali. Jadi aku jer abahnya si Yati. Yati, Yati, mau kayak congkuk kawin akan non pondokan itu. Dinama wali bener kada, tahu di kiri kanan berjalan, betunduk kerja. Kurimit-kurimit, muntung itu memang bawa kitab Bukhari Muslim. Bepundut kadang mau memadahkan kitabnya bepundut mau kada bepundut kan iya ini bepundut ujar Yati ulun handak gara sepulun ini perlu laki ini guru supaya kawa mendidik ulun ulun nak mencari laki nang kawa jadi imam jadi nak bermakmum lawan si dia supaya jangan kesalah ulun hidup bundok dapat sapaan berkat cidin umanya siati kamra aku lawas bana mahadang susuk kemarian yang itu juga rasanya minantu kita mama jangan apa supaya jangan takalain pokoknya minggu aja sudah kita kirimi aja sudah amas ulun intan jujurannya kita sorong diraih pura-pura berindah pulang si pondokan apa sekali dia indah napa indah lalai sekali dikawinakan sudah malam pertama langsung kebungkasan bukan kemalingan kecurian enggak bungkas langsung subuh sembahyang ujar mintuha lawan si Yati ikam aja nampai jadi imam subuh sembahyang subuh jadi imam ya Allah empat rakaat ujar mintuha laki bini kenapa teh jadi sembahyang subuh empat rakaat kurang dua saja lapornya sepuluhan dijawabnya nang dua rakaatnya pae hagan andike uje dibuka oleh semin Tuhan nang bini-bini kitab tadi nang bepundut tadi sekalinya makan baca dua biji baca ini ngarannya menipu masyarakat. Terlebih kita ini krisis ulama sudah. Nang bujur-bujur kawan membaca kitab gundul. Nang cukup ilmu alatnya. Usul fikih menguasai dan fikihnya. Sampai ke madhab nang empat menguasai. Sudah habis. Ulumul Quran mulai.
makharijil huruf dan tajwidnya sampai kepada lagu dan qiraatnya sampai kepada usul tafsir dan tafsirnya yang disebut mufassirin sudah habis di Malikapura. Orang yang bertitel muhaddisin yang selalu bisa memisah antara hadis sahih dengan yang lain daripada sahih, menguasai ilmu usul hadis dan hadisnya, bisa mengistimbat akan hukum di dalam hadis itu sudah habis di Martapura. Orang yang menguasai ilmu alat sorot, nahu, balaghah, mantik sudah habis di Martapura. Istilah dokter nang spesialis habis, tinggal dokter umum lagi serata sedikit. Macam apa ini urusannya? Ini hanya raja pulang kita ditinggalkan guru asalnya.